يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن الله. اللهم صلوات على رسول الله. سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالعلم فإن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره

som, fa inna ribha maas Hendaknya kamu tadi itu perhatian dengan ilmu. Kata Rasulullah, hendaknya kamu tadi itu melazimi ilmu, melazimi ilmu baik dengan mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. jadikan prioritas daripada cita-cita kamu itu al-ilm bagi yang kekurangan mencari bagi yang merasa ada lebih mengajarkan alaika bil ilm ta'alluman atau ta'aliman. kenapa fa innal ilma khalilul mu'min Karena sesungguhnya ilmu itu adalah ibarat khalilul mukmin akrabnya orang yang beriman khalil sesuatu yang sangat dekat dan menyatu pada seseorang disebut khalil kalau sahib itu teman kalau khalil itu teman yang sangat dekat. Artinya orang mukmin tadi itu tidak pernah meninggalkan ilmu. Ilmu itu selalu membayangi orang-orang yang beriman. Gerakannya, ucapannya, semuanya tadi itu ada ilmu. Faenal ilma Khalilul mukmin, karena itu orang yang beriman itu, jika dia tadi itu tidak berilmu atau meninggalkan ilmu, ibarat orang yang kesepian hidup sendiri, nggak ada teman akrabnya, dia akan bakal menjadi orang yang selalu dalam keadaan bingung dia akan menjadi orang yang selalu dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena dia ibarat orang hidup sendiri tanpa ada orang dekatnya, teman yang loyal kepadanya. Al ilmu khalilul mu'min. Baik. Wal hilma waziruhu. Hilm. Helim itu bijaksana. Orang yang dia tadi itu dalam setiap tindak tanduknya tepat sasaran. Al-hilmu waziruh. Ilmu itu menjadi wazirnya, kalau bahasa sekarang duta. Orang mukmin itu penting dengan al helim Sehingga setiap gerakannya tadi itu tepat sasarannya. Setiap ucapannya tadi itu persis pada targetnya. Kalau ori barat orang yang menembak persis bidikannya nantinya. Hah? Kalau ibarat orang ngelukis, dia tadi itu tenang, kemudian goreskan eh, apa pensilnya atau puasnya ke kanvas tadi itu persis hasilnya akan bagus. Begitulah orang mukmin, dia tadi itu harus menjadi orang yang halim. Jangan berbicara kecuali dipikir, apa pembicaraan yang akan diutarakan? Kepada siapa akan ia utarakan? Jangan bertindak kecuali diatur. Sekiranya tindakan tadi itu betul, maka itu adalah wazirul mukmin. sikap itu adalah wazirul mukmin. Jadi artinya orang mukmin ini perlu ini al ilm al hilm akan menjadi mukmin yang sempurna nantinya. Wal aglu daliluh. akal adalah pembimbing atau pemberi petunjuk bagi orang yang mukmin. Orang yang mukmin itu mendahulukan akalnya daripada ucapannya daripada perbuatannya karena itu dikatakan lisanul mu'min waraa'a Hai Hah? Lisannya orang yang beriman itu, omongannya orang beriman itu di belakang akalnya. Art artinya ngikuti akal dulu. Dia akan teliti dulu ini manfaat enggak atau ini madarat ini? ini buat hikmah apa buat fitnah ini kalau itu dalam ucapan apalagi dalam perbuatan tentunya karena itu Habib Abdullah menyatakan fakir summa wadabbir fa pikir dulu baru ngomong jangan habis ngomong baru mikir iya salah anak ngomong tadi pikir dulu baru ngomong kemudian atur dulu baru berbuat jangan berbuat tanpa aturan nggak ada planningnya Hah? orang mukmin itu dia menjadikan akalnya sebagai dalil pembimbingnya Bukan asal lepas bicara dan berbuat. Wal amal qayyimuhu. Dan amalnya adalah... Yang... Apa? qayyimu Yang bertanggung jawab terhadap orang beriman. Artinya... Uh, kalau ada... Direktur, dia tadi itu akan menentukan dengan amalnya. Oh, ini ahli komputer, dikasih bidang ini, dia akan menempatkan ini jadi sekretaris kah? Ini jadi bendahara kah? Ini jadi itu, kenapa? Karena direktur itu kaim. kalau dulu dalam rumah tangga Qayyim itu adalah ayahnya dia akan menentukan tugas ibu begini anak pertama itu begitu anak kedua begini anak itu terus begitu Qayyim. dan dia yang akan mengatur apa menjamin semuanya dan memperhatikan mengontrol setiap saatnya al-amal juga begitu al-amal ini qayyimul mu'min Nanti amal tadi itu, ke terhadap orang yang beriman akan menentukan, akan membuat dia tadi itu dalam kehidupan nikmat ada di kuburnya, atau dia dalam keadaan nikmat di masyarnah atau di surga Allah. Dan nanti juga amal itu akan menjadi koyimnya dia, menjadi penentunya dia. Jangan-jangan dia nanti darah amalnya dia disiksa dikubur kubur dan bahkan disiksa di neraka Allah. Al-amal khayyimul mukmin. Karena itu, ah, orang mukmin itu perlu mengedepankan amal, bukan teori. Karena amal itu yang nantinya akan bisa menempatkan dia bakalnya ada di ridha Allah atau ada di murka Allah nantinya ya? Dia menghadapkan ke amal. Bukan hanya sekedar uh, orang tadi itu asal mengaku beriman kemudian tanpa beramal. Asal acak-acakan begitu aja nggak bisa. Inti sendiri akan gaji orang dinilai daripada hasil amalnya dia. Suruh bangun rumah. Batu bata yang diurusi, Kemudian gaji dia jadi rumahnya, mana mungkin kamu akan gaji dia? Begitu juga kita, dikasih modal oleh Allah, al iman. Kemudian tidak ada untuk amal sama sekali. Maka berharap surga sama dengan petani dari itu. Yang dia tidak mau berbuat untuk menanam, mengairi, memupui tanamannya, tapi dia berharap panen daripada sawahnya, tidak mungkin. Nah, begitulah juga, ah, Orang yang beriman dikasih modal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, maka dia harus beramal. Amal itu adalah qayyimul mu'min. Warifqa abu lemah lembut itu ayahnya orang beriman. Hmm? Kamu bisa bayangkan kalau ada anak enggak ada ayah? atau kurang perhatian daripada ayah begitak ya wah anak tadi itu bisa nakal betul itu tapi ayah tadi itu yang bisa nasihati sama anaknya lembut Hah? ayah tadi itu mengambil hati anaknya ngasih semangat sama anaknya belajar kamu belajar nanti tak kasih duit Nanti tak kasih tak buatkan tak belikan es krim. Nanti saya kasih permen. Arifik sifat lemah lembut itu adalah ayahnya orang yang beriman. Nah, dia perlu untuk mempunyai orang beriman sifat lemah lembut sehingga pada setiap saatnya perkataannya lemah lembut, perbuatannya lemah lembut pendekatan kepada orang bagus dan orang-orang akan mendekat kepada dia menjadi orang yang bermanfaat nantinya. Karena itu orang mukmin akan menjadikan lemah lembut itu sebagai ayah yang selalu perhatian, yang menjadikan selalu perhatian, yang menjadikan selalu sayang, yang menjadikan selalu pemberi semangat dan setiap saat pada setiap saatnya. Walin aku Alin lemah ya sama sebetulnya arifik arif itu kasih sayang ya kasih sayang arif itu kasih sayang ya kasih kasih sayang itu adalah sebagai ayahnya orang beriman walin lemah lemah lembut ya lin itu lemah lembut adalah aku saudaranya orang yang beriman orang yang beriman itu tidak gampang membentak-bentak tidak menendang-nendang, tidak memukul-mukul. Kenapa? Dia ibarat saudaranya menyatakan pelan-pelan, hati-hati. Kalau kita misalnya nyetir mobil, kalau ada saudara, hati-hati, hati-hati, pelan, 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 awas, 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 awas. Setiap saatnya begitu, begitulah orang yang beriman. Setiap saatnya dia perlu alin, lemah lembut yang setiap saatnya dia kalau ngomong yang lemah lembut kalau berbuat yang lemah lembut kalau bicara yang lemah lembut kalau ceramah yang lemah lembut walin aku ah alin aku kalau arifik itu kasih sayang ya kasih sayang yang selalu melindungi ha? jangan sampai kena uh, kesalahan atau sesuatu yang membahayakan itu arifik kasih sayang Wasabar amiru junudi. Sabar itu adalah menjadi amir junudi, panglima pasukan orang yang beriman. Nah, bisa dibayangkan kalau ada prajurit tanpa panglima. Tapi kalau ada panglima, nih bagian panah, ini bagian pedang, ini bagian itu, kemudian serang panah, Lempar tombak, maju pasukan bawa pedang, hidup. maka akan terjadi satu uh, apa namanya uh, satu peperangan yang menghasilkan kemenangan. Begitu juga kapten dalam kesebelasan, Hah? ngatur ini bagian back, ini bagian penyerang kanan, penyerang kiri ini penyerang tengah, ini kiper, diatur semuanya sehingga terjadi satu permainan yang akan menghasilkan gol nantinya. Ah, begitulah asa sober, tekun. Hah? Orang mukmin dari itu tekun, sabar. Ah, dia yang akan mengatur. Dia sabar menulis jadi kitab dia sabar ngajar jadi murid-murid yang berkualitas dia sabar mengatur masjid jadi makmur masjidnya dia sabar menasihati orang yang dosa, banyak yang bertobat karenanya sabar wasabru amiru junudih hal-hal ini penting bagi orang yang beriman karena itu orang yang beriman yang sempurna kalau mempunyai al ilm kemudian al helim kemudian al agil dia menjadi orang yang berilmu kemudian bijaksana kemudian dia agil orang yang berakal kemudian orang yang dia tadi itu betul-betul beramal bukan hanya berteori kemudian dia menjadi orang yang penuh belas kasih kemudian dia menjadi orang yang setiap saatnya didasari lemah lembut kemudian dia menjadi orang yang sabar dan tekun sempurna orang yang beriman yang demikian ini ha sempurna jadinya gambarannya kalau ada di satu masyarakat ada orang dia mempunyai teman dekat yang loyal, kemudian dia juga mempunyai duta, wazir, dia juga mempunyai orang-orang yang berpikir cendikiawan, yang selalu diajak musyawarah, kemudian dia langsung bergerak untuk beramal, menggapai cita-citanya. Nah, Kemudian dia punya ayah yang sayang, punya saudara yang mendampinginya dan dia juga punya pasukan yang dipimpin oleh panglima yang hebat. Wah, ini udah komplit ini orang. Hah? Kalau itu jadi presiden model begitu, waduh, akan jadi makmur rakyatnya. Begitulah orang yang beriman akan sukses dalam memperjuangkan imannya dan dalam menegakkan imannya kalau dilengkapi dengan ini semuanya nah, kalau sekarang kan acak-acakan nah asal menjadi orang beriman dalam KTP udah puas melengkapi ini, dengan ini semuanya nggak ada hmm. taib kemudian <tuh>. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda wa wa dan kamu tadi itu memperhatikan pertama tawaran dalam dagangan kamu fana ribha ma'a samah maka sesungguhnya keberuntungan itu dengan yang gampangan gitu yang mu, mud, apa yang sesuatu yang mudah gambarnya begini kalau misalnya pagi-pagi kamu tadi itu ada jualan barang ada yang membeli ditawar untung dikit alaika bi som laris kata orang sekarang Nah, buat laris laris gitu Kenapa? Fa innal rizqa fa inna ribha sama. Nanti keberuntungannya ada di situ. Pertama kamu jual dengan harga murah, semua orang akan berangkat kepada kamu karena merasakan ada keberuntungan ada di situ. Yang menjual, yang pembeli merasakan ada keberuntungan, yang menjual akan semakin laris dagangannya dia dari itu. Ya. Tapi kalau sudah pertama udah merasakan sakit dari kamu Allah kena anak sama orang ini udah pengumuman kepada yang mana-mana bangkrut ini sebentar lagi Asyuh. Nabi SAW mengajarkan bukan hanya sekedar untuk menjadi orang yang beruntung ada di akhirat bahkan ha? menjadi orang yang beruntung dalam beragangannya karena Nabi SAW sebelum jadi Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, beliau adam menjadi pedagang. Pedagang yang sukses, tapi kesuksesan perdagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena kejujuran dan karena asamah as tadi ini. Karena entengan gitu, yang penting anak untung. Orang tidak rugi. Karena di dalam hadis, jadi Nabi juga bersabda, rahimallahu amran ra samhan idza baa wa samhan Ida secara, wa samhan ida wa samhan ida gadah. Semoga Allah merahmati kata Rasulullah. Orang kalau menjual enteng, artinya untung dikit dikasih. Wa samhan ida secara, kalau membeli juga begitu nggak ruet. Huh? Pepet pepet. Huh? Sampai akhirnya nggak untung torok ini penjualnya. Kenapa? Anak tahu yang dikulaannya sekian. Yang penting kamu bisa untung kalau menjual, beli udah. Gampang, gampang begitu, enteng, yang mudah untuk bermuamalah begitu. Wa samhan qada, Kalau dia tadi itu eh nagih utang juga begitu. Gampang, enteng, enggak bisa bayar, ya wis. Nanti kalau bayar, memang tahu orang ini kepepet kecuali kalau orang itu nakal. Ya, orang ini tidak mampu. Enteng begitu. itu kalau kalau punya duit bayar sudah. Karena kan masih kurang dua jam lagi. Tunggu. Tidak ada perlunya Ada ada. Eh, bayar kalau sudah ada bayar. Lah, ketika terjadi itu muamalah yang demikian subhanallah, mungkin akan terjadi eh, harmonis perdagangan dari itu. Tapi kalau sudah saling apa? saling merasa kecewa, nah akan terjadi nanti penekanan sana penekanan sini rahimallahu muran samhan idza qada samtan itulah yang diatur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran Nabi SAW wallahu alam bissawab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim فقد طال هذا البعد وامتد وقته وطال انتظاري حجه بعد حجتي تروا تجمع الاقدار بيني وبينكم وأحظى بكم من قبل تأتي من نتي في إن, من, فوأس في إن من قبل من قبل أن أرى وجوه عليها نور علم وخاشية وجلوة إحلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عنده كحبرتي وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي وأنشاق من أرياحهم كل طيبين دكي تطيب الروح منه بشامتي بزمتي. وأمسي بهم في موقف الشرع سالكا طريقة حق واصلا للحقيقة فلله أقوى من البعض منهم أن البعض إيثارا لمكس دخل وإنسان بما أولاهم شغلا بذكره وخدمته في كل حين وحالته وحرصا على هذا الحمول لأنه أمان لأهل الله من شر شهرتي وحبان انقطاع واعتزال فإن فيه ما طيب عيش في زمان البلية ، فمنهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أسى لغيرته يراه الوراء إلا القليل كغيره الغافلين التاركين استقامتي الحمد لله اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وغفل عن ذكرك وذكره الغافل <applause> <applause> رب فكهنا وفكه اهلنا <applause> وعلى صحب مصابيح الغرى اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح وأخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه معي ثم إلى أهل البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بعسن الدين لا سيما الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سنة الحسن وحسين سنة فاطمة الزهراء وخير القرى وعشرة الله سنة الحمد العباس ثم علي سنة علي العزيز عزيز سنة محمد باقر سنة جعفر الصادق سنة موسى الكاظم سنة علي العوردي ثم إلى <سؤال> رسولنا محمد النجيب ثم إلى رسولنا محمد عيسى النجيب ثم إلى رسولنا ابن أحمد عيسى وابن عبيد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خلق السماء وسائد العظمة فقيل مقدم محمد بن علي بن سهرات النبي علبي علبي الغيوري ما أخواني وابن علي محمد ما ولد بيله والمقدم مثل حبيب الرحمن السجاب وأوسر وبكر السكران وابن علي وشهاب ودين قدم الملا عبد الله العبد الأكبر وابنه وبكر عبد الله المحبر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صبر ما فخر بيشو بكر بن سالم أخي عجيب بن عبد الرحمن محمد ما يوسف بن عبد الله سنو احمد محمد الحبشي صاحب الشعيب تقول ربنا يا عبد لاني بحش ابن حشا المغرب والأئمة المسيدين والمفسرين والمحدثين والعلماء العاملين عند الشيخ سعيد عمرو الشيخ سعد ثم إلى روح قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الشيخ علي بن عبد الرزق بن شاد الحبيب حداد. أحمد بن زين الرحمن في البر أحمد بن عمر محمد بن زين بن أحمد حسن عبد الله بن عبد الله بن علي الله عبد بن صافي. بن سجاف. بو بكر بن عبد الله العطاس بن علي علي بن محمد بن حسن محمد بن حسن العطاس علي بن حسن العصر ثم الى الحبيب شيخنا علي السياف ثم الى الحبيب احمد بن عبد بن عبد القادر عبد الله من شاطر وابن حسن جميع أخوان محمد بن هاري السياف وسليم مفرهم ثم الى كافه الاولياء والصالحين لما كانوا حلت ارواحهم من مشارق الارض المغربيه ثم الى ارواح اولياء تسعه واولياء البلده ثم ثم الى روح حجيت الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد الغزالي ثم الى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شرف السياف سيدي الوالد عبد الله بن وسليم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا حقاً شرب بخور ومن شهر كرامه ومشكلة التوحيد ومن شهر قهوه بنيه ومن شرب بنيه ووالدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله تغشاهم بالرحمه والمغفره ويسكنهم الجنه ويختم لنا ولكم الحسنى في خير عافية وعافيه وان الله سبحانه وتعالى رزقنا واياكم علوما نافعه وقلوبا سامعه وقلوبا واعيه خاشعه واذانا سامعة معه. وان الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم وعلى اولادنا فتوح العارفين، وفقنا واياكم واياهم التأو في الدين، واجعلنا واياكم واياهم قره عين لسيد المرسلين، ويحفظ علينا وعليكم الأديات والبليات والامراض والاسقام والالام الظاهره والباطنة وان الله سبحانه وتعالى يسلمنا واياكم جميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا واياكم من فتنه هذه الدنيا سالمين، امور اخرى نظافرين واحفظنا واياكم من الشياطين وان الله سبحانه وتعالى يكتبنا واياكم في ديوان الصالحين ويعطينا واياكم ثواب الصالحين وعلى هذه النية كنيا صالحة وما السلف وما نه الاباء في مثل الجاس نويناه ما قصدوا قصدنا ما طلبوا طلبنا والى حضرة النبي الفاتحة الرحمن الرحيم مالك الدنيا ومن صراط الذين انعمت عليهم عليهم من الضالين الله الله امين. اللهم يا سامع الاصوات ويا مجيب الدعوات اسمع اصواتنا واستجب دعواتنا انك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافلين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.